Hai para MLers, hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini, dan besok kita udah lebaran. Jadi izinkanlah sebelum saya mulai pembahasan di video kali ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila ada kesalahan, entah itu disengaja ataupun enggak, baik dari saya maupun Mbak Google, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cewek bang. Ya, mau itu cewek ataupun cowok, semua orang pasti punya salah, Mbak. Saya bukan orang. Oke. Jadi balik lagi. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan, namun di video kali ini kita akan tetap membahas komentar aneh, nggak penting dan nggak berfaedah dari video sebelumnya, yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan biar tidak kelamaan, langsung saja inilah komentar yang pertama. Kenapa toko Hayabusa selalu sepi pembeli? Toko Hayabusa gimana tuh? Maksudnya toko sushi yang ada dalam skin special summer. Walah, skin sushi master ya? Emang sih, toko atau lebih tepatnya kedai milik Hayabusa terlihat sepi tanpa pembeli. Tapi itu wajar sih. Wajar kenapa bang? Karena itu di video entrance, dimana dalam entrance hanya diperbolehkan ada satu hero yang bersangkutan aja. Jadi nggak mungkin ada hero lain apalagi pembeli. Tapi ada pengecualian sih, seperti halnya skin couple dari Carmilla dan juga Cecilian, serta skin zodiak Gemini dari Karina dan juga Selena. Tapi itu cuma kemungkinan pertama aja sih, karena mungkin juga kedai sushi dari Hayabusa sepi dikarenakan tempatnya yang kurang strategis dan juga kedainya terlihat kumuh sehingga pembeli akan malas untuk datang ke sana. Terlebih lagi, Hayabusa sebagai penjual sushi memiliki tampilan yang cukup mencurigakan. Dengan masker di wajahnya dan juga dia adalah seorang penjual sushi yang malah menggunakan ikan dagangannya sebagai senjata. Malah nggak meyakinkan banget kan? Lalu harusnya gimana cara untuk menarik pelanggan bang? Yang pertama, kalian harus berpenampilan yang baik. Lalu bersikaplah ramah kepada para pelanggan, seperti halnya menyanjung para konsumen agar dia merasa senang. Kayak gini. Ingat Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai saya. Apa ada cara lain bang? Apa ya? Mungkin untuk mendapatkan banyak konsumen, kalian harus selalu fokus kayak gini. Ingat Patrick, fokus. Iya. Kenapa si gendut ini menatapku? Fokus. Fokus. Apa hal itu bisa berjalan lancar, bang? Saya kurang yakin sih. Oke, next. Komentar yang kedua. Bang, zodiakku Sagittarius, tapi kenapa pas spin skin zodiak kemarin dapatnya Taurus? Apakah ini termasuk konspirasi munten? Nggak konspirasi kok. Karena tanggal sekarang masuk ke dalam zodiak Taurus. Jadi jika dapat skin zodiak, maka udah pasti itu adalah Taurus yang memiliki jangka waktu dari 20 April sampai 20 Mei mendatang. Kalaupun ingin dapat skin Sagittarius dari e-retail, maka harus sabar menunggu tanggal tayangnya, di mana Sagittarius dimulai dari tanggal 23 November sampai 21 Desember. Jadi yang sabar ya kalau pengin skin Sagittarius. Tapi bicara soal skin zodiak nih, ternyata ada beberapa rahasia di balik skin zodiak yang kita kenal saat ini. Mulai dari waktu perilisan, penghentian skin, zodiak rahasia, dan bahkan para skin yang mirip namun tidak masuk ke dalamnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa rahasia itu, dan tentunya mungkin sebagian dari kalian udah tahu beberapa di antaranya. Jadi langsung saja mari kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari OrriSpot.
skin zodiak. Skin zodiak merupakan satu-satunya skin yang memiliki waktu perilisan terjadwal, di mana setiap skinnya akan dihubungkan dengan jangka waktu dari tanggal zodiaknya. Namun karena ada beberapa versi tanggal zodiak, maka yang diambil oleh Moonton adalah tanggal zodiak yang universal atau zodiak tropikal, di mana diawali dengan Aries pada tanggal 21 Maret dan diakhiri dengan zodiak Pisces pada tanggal 20 Maret. Memangnya ada berapa versi tanggal zodiak, Bang? Sejauh ini ada 3, Mbak. Yang pertama adalah versi universal atau tropikal. Yang kedua adalah versi sidereal atau Jyotisha. Dan yang ketiga adalah versi IAU constellation. Tentunya setiap versi pasti memiliki rentang tanggal yang berbeda. Lalu rahasia skin zodiak selanjutnya adalah Moonton menolak zodiak Ophiuchus. Nah, dalam salah satu versi zodiak tadi yaitu IAU constellation, di sana terdapat 13 zodiak yang dianggap sebagai konstelasi yang baru, di mana setelah 12 zodiak tadi yang kita kenal, ada satu zodiak lagi dengan lambang ular yang bernama Ophiuchus. Dan tentunya dengan adanya 13 zodiak dalam setahun, maka rentang tanggal yang awalnya satu zodiak 30 sampai 31 hari berubah menjadi 28 sampai 29 hari. Namun kembali lagi sih, dikarenakan Moonton telah menolak versi konstelasi dan lebih memilih zodiak yang universal, maka Ophiuchus dinyatakan tidak akan dirilis oleh Moonton karena Moonton telah sepakat dengan 12 zodiak dan 13 hero di dalamnya karena Gemini memiliki dua anggota hero sekaligus. Selanjutnya adalah pemberhentian penjualan skin zodiak dari Moonton. Pada awalnya Moonton sempat mengumumkan akan menghentikan penjualan dari skin zodiak setelah 3 tahun perilisannya, di mana skin zodiak pertama kali yang dirilis oleh Moonton adalah Irritel Sagittarius, dan rencananya akan diakhiri dengan Hellcard Scorpio. Selanjutnya, skin zodiak akan menjadi skin langka yang hanya akan dijual kembali pada event-event tertentu. Namun rencana itu dianggap batal setelah Moonton mengumumkan permintaan maafnya dan berniat untuk tetap melanjutkan perilisan skinnya. Padahal kalau seandainya skin zodiak di stop, besar kemungkinan Moonton akan menggantinya dengan model skin tahunan yang lain, seperti halnya skin Shio atau semacamnya. Selanjutnya ada hero yang tidak masuk ke dalam squad zodiak. Dikarenakan hero di Mobile Legends ada lebih dari 100 dan skin zodiak hanya bisa menampung 13 hero saja, maka tentu saja hal itu akan menjadi kabar buruk bagi para hero yang memiliki keterikatan dengan konstelasi namun gagal terpilih, seperti halnya Cyclops yang memiliki hubungan erat dengan para bintang. Sampai senjatanya pun yang bernama Starlight Hourglass dengan bentuk semacam jam pasir mampu menyerap partikel debu bintang atau yang sering disebut sebagai Stardust. Namun sayangnya Moonton tidak memilih Cyclops menjadi anggota dari zodiak. Lalu selain Cyclops, ada hero cewek yang berasal dari desa Stargate Valley. Dia adalah Esmeralda, sang astrologer yang ahli meramal masa depan dengan ilmu perbintangan. Tapi mau seerat apapun hubungannya dengan rasi bintang ataupun konstelasi, tetap aja Moonton tidak akan memilihnya. Kenapa begitu, Bang? Ya, hal itu dikarenakan saat perilisan dari 12 zodiak di Mobile Legends, saat itu hero Esmeralda masih belum dirilis. Jadi sayang banget sih. Dan kalaupun seandainya Moonton terlebih dahulu merilis Esmeralda saat tengah perilisan dari skin zodiak, maka besar kemungkinan Esmeralda akan dipilih menjadi salah satu anggota dari zodiak. Entah itu Virgo atau apapun itu, yang pasti dia akan dipilih. Sama seperti hero Lunox yang saat itu masih menjadi hero baru pada awal perilisan dari skin zodiak, namun dia langsung dipilih menjadi salah satu anggotanya, yaitu zodiak Libra. Tapi emang cocok banget sih kalau Lunox diberikan skin Libra, karena Libra memiliki simbol neraca atau timbangan, dan Lunox sendiri merupakan seorang dewi keseimbangan yang mengatur keseimbangan dari kekuatan cahaya dan juga kegelapan. Selanjutnya ada skin zodiak yang gagal. Sebenarnya bukan skin zodiak yang gagal, tapi lebih tepatnya skin yang mirip dengan skin zodiak, namun bukan skin zodiak. Seperti halnya skin dari Digi yang bernama Constellation yang memiliki arti rasi bintang. Secara tampilan skin dari Digi ini memiliki beberapa kesamaan dengan para skin zodiak, mulai dari beberapa simbol bintang, warna biru keunguan, dan juga background yang penuh bintang di belakang entrance-nya. Namun tetap aja ini bukanlah skin zodiak.
Hal itu pun sangat didukung dari efek animasi entrance ataupun skinnya yang tidak selevel dengan para skin zodiak. Jadi dapat dikatakan jika skin dari Digi ini adalah skin zodiak yang KW. Dan selain Digi, ternyata Moonton telah menyiapkan skin dari hero lain lagi dengan tema tampilan yang mirip zodiak. Namun untuk saat ini masih belum dirilis. Hero tersebut adalah Harley yang merupakan seorang penyihir kecil jenius. Dalam skin barunya, Harley berpenampilan layaknya seorang penyihir fantasi dengan jubah sihir panjang dan memiliki ujung yang bergemulai, layaknya tentakel dari Squidward. Di kepalanya terdapat semacam ikat kepala yang memiliki batu kristal berwarna biru, dengan rambut panjang yang bergemulai ke atas layaknya api yang berkobar, namun dengan warna biru dan juga ungu. Senjata dari Harley masih tetap tongkat sihir namun dalam versi Constellation, dan memiliki sejenis kristal biru di dalamnya. Tidak lupa dalam tampilan Harley ini terdapat beberapa efek kilauan dengan bentuk bintang. Nah, rencananya skin ini akan diberikan nama Starry Dreamlands atau dunia mimpi yang penuh bintang. Dan karena skin ini udah gak mungkin menjadi skin zodiak, maka kemungkinan besar akan dijadikan skin epic time limit atau skin kolektor. Oke. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan, selamat merayakan hari Lebaran, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.